Aduh, Maraya, aduh. Kalau ibu-ibu waktu sore begini biasanya suka nongkrong di sini ya. Ih, enak apalagi ada cilok makanan ya tuh. Nah, di sini juga ya ada kolam ya, sahabat jejak perkampungan. Ada kolam tuh dan juga ada ikan ya. Nah, kita lanjut lihat lagi Taida lagi nyuci piring ya, sahabat. Nah, ini udah beres tuh. Taidanya ya. Nah, ini ya Baraya. Saya juga apa namanya? Kasihan ya itu ya, warga kita ini ditinggalin sama suaminya udah 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Jejak Berkampungan ya. Kali ini saya berada di Kampung Nonang. Campaka, Pak. Kampung Campaka ya. Dan di sini katanya ada seorang janda ya ditinggalin sama suaminya itu. Udah berapa tahun, Kang? 1 bulan, Pak. Oh, baru 1 bulan katanya ya. Kita mau menjenguk ke istrinya ya. Istrinya itu ditinggalin sama suaminya baru 1 bulan ya. Kita lihat ya Baraya ya, kita lanjut. Juga saya ditemanin dengan Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Abdul Ajid. Nah, dengan Pak Abdul Ajid Damang Pak. Alhamdulillah Pak. Bapak asli dari dia Bapak? Asli lahiran ti dia Pak. Oh. Tapi ke kota mah langkinya. Langki abi mah paling macul. Oh, gitu. Macul. Sehari-hari nggak ada menaun, Kang? Ah, ke kebon we, Pak. Oh, ke kebon. Nah, gitu. Kadang-kadang jualan ya, Pak, ya? Jualan, oh, gitu, Pak Abdul teh. Nah, Baraya Jejak Perkampungan ini ya. Pak Abdul ini seorang petani ya, mudah-mudahan lancar rezekinya ya Baraya ya. Nah, kita lanjut ya mau ke sebuah rumah yang ada janda desa ya Baraya. Kita lihat ya. Rumahnya di situ tuh ya Baraya tuh. Nah, rumahnya rumah panggung ya Baraya. Kita lihat ke sini ya. Nah, ada mungkin itu saudaranya ya, ataupun nggak tahu ibunya. Kita lihat kunjungi ya Baraya. Nah, ini jalannya ke sini ya Baraya. Tuh, iya. Nah, ini rumahnya ya. Tapi saya juga nggak tahu rumah namanya gitu ya. Kita tanyain ya Baraya. Dan ini ada sebuah kandang burung ya Baraya. Nah. Assalamualaikum. Aduh, ibu bade tumaros ieu teh kampung naon namina ibu? Ya, Kampung Negla. Muhun. Oh, gitu. Ternyata ya Baraya, kampungnya kampung Campaka ya Bu. Iya, desanya Purwaraharja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, di sini ada seorang janda ya Bu. Apa benar Bu? Ditinggalin suaminya ya, baru 1 bulan ya Bu. Nah. 1 bulan lebih 10 hari. Ya. Istrinya itu siapa namanya Bu? Istrinya? Mun? Ida. Oh, Ibu Ida. Nah, ya. Mungkin ada orangnya ya di dalam ada ya. Di rumah. Ibu teh wang sulit di mana, Ibu? Iya, nyata wang di dia. Oh, ngalongok ka dieu nya. Ibu teh sebagai apanya, Bu? Iya, tetangganya. Alhamdulillah ya Baraya. Ternyata di sini ibunya sangat baik sekali, ramah tamah ya. Walaupun harus ada kebaikan ya sama tetangga, apalagi suasananya tetangganya sedang berduka ya gitu ya. Ibu mangga punten abi atas ngawagel abi badai ka ibu hilaya mangga.
Buat turun. Assalamualaikum. Aduh. Punten. Mang. Ibu nuju naon ibu teh? Masak. Oh. Nuju masak naon ibu? Tiasa abi kalebet. Aduh. Mana naon ieu teh? Punten. Nah. Dede. Nuju naon? Tah. Tuh. Ternyata ibunya lagi masak ya baraya tuh. Sareng ibu sana mita ibu. Ibu Ida. Ibu Ida nuju nyangu eta teh. Ibu ke nyukeun widi ibunya abi kadamel video ka dieu. Mohon banget. Nah, ada nasi nuh. Oh, mungkin dia lagi masak mau makan ya baraya. Ibu, sareng ibu Ida ieu teh? Atau selami ibu dikantunkeun ku caroge. 52 hari sareng ayeuna teh. Terus 52 hari. Eta teh pupusna teh rupa nyawat atau napi model sepertos amit-amitnya. Sepertos cilaka gitu ibu. Panyawat ieu mah. Oh, panyawat, panyawat naon ibu? Muntah darah. Oh, innalillahi. Oh, gitu. Ibu sehari-hari sok kana naon tah di damelna ibu? Kadang anu miwarang jualan gitu tah. Muhun. Tina buruhna teh tina 10.000, 10.000 kamu abi. Itu tuh tah tangi itu tuh mamahna. Sok icala naon we sayuran jengkol. Oh, gitu. Ade teh bumi nyarira. Ibu ya mohon maaf ya. Saya bukannya apa? Untuk sesuatu ini mungkin ya ada dari penonton ya, dari pemerintah, mudah-mudahan ada rezekinya ya Bu ya. Nanti juga saya mau sampaikan langsung ke sini itu ya, Pak. Nah, itulah sahabat jejak perkampungan, cerita Ibu Ida ini. Ternyata orang yang tidak mampu ya, apalagi ditinggalin sama suaminya udah berapa? 52 hari ditinggalin. Jangan sedih dong, nanti aku ikut sedih dong Bu Ida. Itu kasihan ya, saya juga sama ya mengalami ya gitu ya sahabat ya. Nah, ternyata ini ya Ibu Ida ini sehari-harinya alhamdulillah lah, buat makan-makan juga ada ya baraya. Baraya, saya juga apa namanya kasihan ya, itu warga kita ini ditinggalin sama suaminya udah 52 hari ya, kasihan. Dan ini juga ada saudaranya nih. Apa kabar teh, sering sana minta teh? Teh Erna. Terus di damo teh tuh acan, terus kungsi amengan ka Tasik ka kota. Kantos di Payung. Kan terus di mana teh? Tasik Ampera. Oh, di Ampera. Ternyata ya sahabat jejak perkampungan ini si Ate ini pernah kerja di Ampera ya, ataupun bisa disebut dengan jalan Gunung Sabeulah ya baraya. Nah, ini ya dulu kan kerjanya di sana gitu ya baraya. Inilah ya sahabat yang perkampungan. Ini namanya Ibu Ida ya, sama seperti kita.
kita ya. Saya juga mengalami dan Ibu Ida juga mengalami ya. Yang sama kalau Ibu Ida suaminya telah meninggal ya. Dan saya juga sama mengalami, istri saya juga sama. Mudah-mudahan Ibu Ida dikuatkan ya. Nah, baraya siapa tahu dari penonton ya, penonton netizen ataupun dari pemerintah, beginilah keadaan rumahnya ya. Baraya kasihan sekali ini. Ini rumah panggung udah lama ya, mudah-mudahan ya dari penonton setia saya Jejak Perkampungan bisa membukakan mata hatinya. Ini tidak nih, kasihan ya. Anaknya dua sama laki-laki satu, perempuan satu ya Bu Ida, bener kan? Nah, itulah Bu Ida ya, tapi kuat ya Bu Ida ya, ini kuat ini. Itu, nah baraya. Nah, mudah-mudahan sahabat Bijak Perkampungan bisa membukakan mata hatinya untuk bisa membantu salah seorang warga kita ya, yang ada di Kampung Cempaka, Kecamatan Bojonggambirnya teh, Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ya baraya. Alhamdulillah, ya itu kalau buat makan, mungkin kalau istilahnya yang menyuruh gitu ya, menuju kunci ataupun ke sawah, itu ya lumayan lah buat makan sehari-hari ya baraya. Ini mudah kuat ya. Kalau mungkin sahabat saya yang ada di Purwakarta ya, khususnya buat Kang Deddy Mulyadi ya, sahabat saya, mudah-mudahan nih saudara kita nih, apa namanya, sama seperti kita ya, mohon bantuannya ya Pak Deddy Mulyadi. Itulah sahabat ya. Yuk kita lanjut sahabat untuk melihat suasana keadaan Ibu Ida sehari-hari ya. Yuk kita lanjut. Teh nuju naon? Yo aya we nu beberes yo. Ah siga nu badai gegeroh nya. Mohon. Badai gegeroh. Mohon ai burang kali ka mana na meh teh? Alameng. Nah, ya ternyata Bu Ida mau nyuci piring ya, sahabat. Nah. Tuh, ini dan ini ada saudaranya nih. Nah. Tuh, mau nyuci piring ya, baraya tuh. Airnya juga alhamdulillah jernih ya, alias herang gitu ya, baraya. Dan airnya di sini juga sangat curcor sekali, baraya. Menuju ayahnya tuh. Mohon. Lumayan nih, kebisoin gitu kagak. Mohon. Tah, eta teh, pamit dina makan atau seberintin sekali teh dina tuang teh. Ini kumaha hoyong nasarang kumaya rencana. Nah, di sini juga ya ada kolam ya, sahabat Jejak Perkampungan. Ada kolam tuh dan juga ada ikan ya. Nah, kita lanjut lihat lagi Taida lagi nyuci piring ya, sahabat. Nah, ini udah beres tuh. Taidanya ya. Wa madi kemacu ya. Nah. Taida abi ngiring kalebetnya tiasa.
Oh, dan di sini ya, sahabat, rumahnya tidak kayak gini ya, sahabat tuh, kasihan sekali ya tuh. Badai runtuhnya kalau bahasa Indonesianya mau runtuh juga ya tuh. Nah ini keadaannya ya, sahabat jejak perkampungan tuh. Dia itu kasihan menyendiri, nggak ada suami gitu ya. Anak dua, tuh saya juga nangis, suka nangis gitu ya Baraya. Tuh kasihan ya. Nah ini udah makan taidanya ya tuh. Ya sahabat tuh teh idanya lagi ngaso ya, lagi istirahat ya teh. Ini dede nak mananya? Arameng. Tuh teh ida perasaan teh ida waktu dikanturkan kucaroge kumaha eta teh ida? Sedih, ngin nangis bager. Sedih. Sedih putra nu kemarojohna. Oh gitu. Ya mbak, mudah-mudahannya teh idanya aya nu ngabantos ka teh ida itunya. Amin. Itu. Abigen khawatos. Tuh. Nah, inilah keadaan sehari-hari teh ida ya yang ada di Kampung Campaka. Alhamdulillah ya buat sahabat-sahabat saya juga. Ya sahabat tuh teh idanya lagi ngaso ya. Lagi istirahat ya teh. Ini dede nak mananya? Arameng. Tuh. Teh ida perasaan teh ida waktu dikanturkeun ku caroge kumaha eta teh ida? Sedih, ngin nangis bager. Sedih. Sedih putra nu kemarojohna. Oh gitu. Ya mbak, mudah-mudahannya teh idanya aya nu ngabantos ka teh ida itunya. Amin. Itu. Abigen khawatos. Tuh. Nah, inilah keadaan sehari-hari teh ida ya yang ada di Kampung Campaka. Alhamdulillah ya buat sahabat-sahabat saya juga. Alhamdulillah ya buat sahabat-sahabat juga ya kalau ada apa ingin membantu seorang ibu ida ada rekening saya, nomor WA saya, kalau mau apa namanya mau donasi ya ada di nomor di deskripsi ya. Aduh, Baraya, aduh, kalau ibu-ibu waktu sore begini biasanya suka nongkrong di sini ya. Ih enak, apalagi ada cilok makanan ya tuh. Ini tuh teh ida lagi sedih ya Baraya, kasihan tuh. Kita lanjut ya Baraya.